jumpa kembali di channel Rudi Hermawan News. Kali ini kita akan membahas mengenai elektronika digital, mengenai gerbang logika dasar. Kita akan lakukan praktek pembuktian tabel kebenaran. Ya, seperti kita ketahui, gerbang logika dasar yang harus diketahui oleh pemula yang belajar elektronika digital di elektronika atau komputer, ada gerbang AND, ada gerbang OR, NAND, NOR, ada exclusive OR, ada exclusive NOR, dimana secara teoritis kita diajarkan untuk mengetahui dan menghafalkan tabel kebenarannya seperti ini. Misalnya untuk N, jadi logika outputnya akan 1 hanya bila kedua inputnya X dan Y nya 1. Itu untuk N. Nanti untuk OR, bila ada input satu atau kedua inputnya satu, outputnya satu. Untuk NAND, ini not AND, berarti kebalikannya dari yang atas. Itu kalau di sini outputnya 001, nah ini kebalikannya jadi 1. Begitu juga dengan OR, not OR, kebalikan dari OR. Begitu di sini 011, maka di sini akan 100. Untuk dua lagi yang exclusive OR, ini eksklusif, jadi dari OR ada logika 1 bila inputnya 1 ya. Hanya salah 1 tapi 1, bila inputnya sama dia akan 0. Ini untuk eksklusif OR. Eksklusif NOR kebalikannya dari sini, jadi kalau inputnya sama dia logikanya 1, kalau inputnya berbeda dia logikanya 0. Itu teoritis bahwa tabel kebenaran adalah sudah ada seperti itu. Kita coba akan buktikan logika 1 untuk nanti praktek dibuatkan seperti ini. Ini rangkaian untuk pengujian, kita praktek nanti. Ini gerbangnya nanti di sini, dua input X, Y, outputnya Z. Tidak ada resistor di sini untuk logika 1, nolnya di sini. Nah, ini ada yang kelewat, kita siapkan saklar. Di inputnya ada saklar untuk merubah 0 dan 1. Posisi saklar di sini, ada saklar. Ini ada saklar. Ada S1, ada S2. Di saklar fungsinya nanti untuk mengganti logika input 0 dan 1. X1-nya, S1-nya nanti diatur di saklar. Seperti apa gambarnya, jadi siapkan nanti seperti ini untuk rangkaian pembuktian tabel kebenaran. Nanti gerbangnya di sini kita gunakan ada 3 pin untuk pengujian, 14 untuk ke catu daya positif, 7 untuk ke negatif, ke 14 pin. Nah, ini saklar S1 S2 untuk X dan Y. Kita geser nanti ke atas untuk logika 1, LED-nya nyala di sini X. Kalau yang kedua, Y-nya digeser, nah ini di sini yang menyala X, Y. Ini untuk outputnya Z. Ini catu dayanya kalau kita pasang, nah ini sebagai indikator power on. Jadi nanti rangkaian seperti yang ini. Yang pertama, IC digitalnya adalah jenis CMOS yang digunakan CMOS 4081. Seperti ini sudah terpasang kondisi awal, X nya 0, Y nya 0, Z nya 0. Jadi kita isi tabel tersebut. Nah, kelihatan di sini sebagai bawahnya. Isi yang pertama
4081 ini untuk terbang N, kondisi awal 0 dan 0, posisi masih 0 Z nya jadi ini X, ini Y, ini Z. Kita coba rubah sesuai tabel, Y nya yang 1 ini, jadi X nya masih 0, Y nya 1, Z nya masih 0. Kita rubah X nya 1, Y nya 0. Ini X nya yang 1, Y nya 0. Ini 1 yang 0, Z nya masih 0. Kita rubah yang terakhir paling bawah, 1 dan 1. Nah, ini dua inputnya nyala, X nya nyala, Y nya nyala, Z nya juga nyala, merah. Jadi tiga-tiganya 1 lagi. Seperti itu. Ini untuk 4081 gerbang, untuk IC gerbang logika N. Nah, berikutnya kita ganti untuk rangkaian yang bawah ini, gerbang OR. Nanti kita menggunakan IC-nya CMOS 071. Nah, off-kan dulu dua-duanya. OR cabut dulu. Off. Nah, ini IC-nya kita cabut. Ini tadi 4081 diganti sekarang ke 4071. Cari di sini, ini 4071 kita pasang 4071. Kita pasang powernya, oke. 4071 posisi awal ini X0, Y0, Z nya juga 0, 0, 0, 0. Kita coba Y nya yang 1, kita lihat di sini begitu X nya 0, Y nya 1, Z nya udah 1. Kita tulis di sini satu. Kita rubah X nya yang 1, Y nya 0, X 1, Y 0, Z nya 1. Posisi paling bawah X 1, Y 1. Kita lihat ketiganya menyala, X nya 1, Y nya 1, Z nya 1. Jadi untuk simbol indikator logika yang satu lainnya menyala karena ada tegangan 1 1 1. Oke, 2 gerbang logika sudah kita isi tabel kebenarannya N OR. Kita ganti ke yang berikutnya, NAND not N. 4011 IC yang digunakan. Kita coba cari 4011. Kita buka dulu yang tadi. Kita pasang 011 gerbang NAND. Oke, sudah terpasang. Kita pasang powernya, kondisi awal ini X nya 0, Y nya 0, X nya 0, Y nya 0, Z nya udah 1. Kita isi ke tabel. Ini pada saat 0, 0, outputnya 1. Buat inputnya X nya 0, Y nya 1. Ini X nya 0, Y nya 1, Z nya 1. X nya 1, Y nya 0, Z nya 1.
paling bawah, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Itu ruang yang ketiga, tabel kebenaran untuk men. Kita ganti yang berikutnya, yang keempat, NOR, not OR. IC-nya CMOS, CMOS 4001. 001. Oke, yang ini kita cabut dulu yang tadi yang sudah. Kita pasang 4001. Pasang cap gayanya. Kita lihat kondisi awal untuk NOR, NOR, NOR 4001, 0 dan 0, outputnya 1, 0, 0, outputnya 1. Nol dan 1, outputnya 0. Satu dan 0, outputnya juga 0. Terakhir 1 dan 1, outputnya juga 0. Oke, itu demikian tabel yang keempat untuk gerbang NOR. Kita masuk ke yang berikutnya, masih ada yang kelima untuk exclusive OR. IC nanti yang digunakan MOS 4070. Kita cari 4070. Baru belum dipakai, kakinya masih harus ditekuk dulu. Ke protoboardnya belum pas tuh. Tekuk. Ya, sudah terpasang 4070 yang ini. Exclusive OR. Kita lihat kondisi awal. Nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Kita ganti yang kedua, X-nya 0, Y-nya 1, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1. Kita ubah X-nya 1, Y-nya 0, X-nya 1, Z-nya 1. Terakhir X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Terakhir yang keenam untuk exclusive NOR. IC yang digunakan CMOS 4077. Kita buka dulu yang tadi. Baru kakinya harus ditekuk. 4070 dan 4077. 4077. Kita pasang, kita coba kondisi awal. Tidak fokus, tidak fokus kamera, kenapa tidak fokus? Kondisi awal X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Terakhir X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1.
Jadi X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 2, 1. Nah, ini kita sudah mengisi tabel kebenaran dari 6 gerbang logika. Kita coba buktikan dari tabel kebenaran yang teori yang ini. Ini teorinya kita simpan di sini, di samping sini untuk yang hasil praktek. Kita lihat dari yang pertama dulu, yang N, yang ini, yang N teoritis, yang ini outputnya 0001. Kita lihat dari hasil praktek 0001. Okay. Ini untuk pembuktian gerbang N sama teoritis dengan hasil praktek. Ini semua kita isi dari praktek. Yang kedua, yang OR, ini nomor 2 OR di sebelah sini, outputnya 0111. Nah, ini hasil praktek kita, outputnya 0111. Ini untuk OR. Jadi untuk N dan OR ini hasil praktek sama persis dengan teori. Yang ketiga yang bawah ini untuk NAND dan NOR, not N, not OR. Kita lihat di sini untuk NAND outputnya 100. Ini hasil prakteknya untuk NAND. Ini ada beda. Oh, ini ada salah nulis ini. Tadi teoritisnya bisa NAND dan NOR sama. Ini yang OR, ini NOR, berarti yang 100 benar. Ini yang nulis teoritisnya tadi salah. Ini adalah 1 ini terganti. Yang benar adalah 1110. Ini yang benar. Nulis di awal karena N ada kebalikan dari N. Kita lihat hasil praktek, ini hasil praktek masih bohong. Ini hasil praktek yang N 1110 ini. Seperti itu. Untuk yang NOR juga hasil praktek 1000 ini. 10. Oke. Berarti betul sama udah. Dia tadi salah awal menulis, salah menulis untuk yang N. Yang dua terakhir untuk gerbang XOR dan XNOR, kita lihat di sini. Ini hasil teori, teoritis ini, teoritis untuk XOR 0110 ini. XOR hasil praktek ini 0110. Yang terakhir yang keenam, teoritis accuracy XNOR 1001. Ini hasil prakteknya 1001. Oke, demikian. Jadi kita membuat tabel, mengisi tabel kebenaran gerbang logika berdasarkan dari praktek. Untuk keempat gerbang tersebut sesuai hasil prakteknya dengan teori yang seharusnya. Demikian praktek kali ini. Terima kasih sudah bersama Hero dan Mawan News. Sampai jumpa di lain konten. Like dan subscribe untuk yang belum. Terima kasih.